Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya banggakan, yang kita sama-sama hormati, Ibu Endah Tiara, pendiri Yayasan Kekuatan Kasbi. Yang sama-sama kita hormati, pembina Yayasan Kekuatan Kasih Ibu. Sudah hadir Pak Bekti Prakoso. Dan juga yang saya hormati, seluruh teman-teman pengurus Yayasan Kekuatan Kasih Ibu. Dan yang kita banggakan, yang kita hormati, narasumber kita pada kesempatan hari ini, yang sudah sama-sama kita ketahui, yang sudah hadir pada siang hari ini, Pak Putra Harisma. Ya. Ya. Siang, Pak Putra, salam kenal. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Pak Putra Harisma. Dan juga ada tamu pembicara, Pak Edwin Lukas. Selamat siang Pak Edwin Lukas. Terima kasih atas kehadirannya. Siang Pak. Selamat siang semua. Salam ketemu kembali ya. Saya selalu. Dan juga ada Bunda Nuri ya. Bunda Nuri juga Pak Oti Iman ya. Dan juga Bunda Kasmiatun ya, tamu pembicara kita pada siang hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati ya. Ini moderator kita ya, nanti ya pemandu webinar keempat, ini seri yang keempat. Ini hari ini sangat spesial ya, 23 Januari 2021 sangat spesial ya, karena Narva sebagai moderator ya hari ini adalah Bunda Astiadika ya. Selamat datang Bunda Astiadika. Beliau adalah presenter dan juga produser ya, salah satu televisi nasional, televisi swasta yang sangat energik ya, saya lihat itu ya, kalau menyaksikan apa Dai TV itu luar biasa, presenter Dai TV kita ini. Saya selalu Mbak Astiadika ya. Dan juga ini teman-teman pengurus yayasan ini ada yang hadir ini tadi itu adalah bendahara ya, bendahara yayasan itu ya. Bendahara yayasan itu Bunda Ayu. Ya, Bunda Ayu adalah bendahara. Jadi segala kaitan dengan keuangan-keuangan itu dipegang semua itu oleh Bunda Ayu itu ya. Bunda Ayu ya. Nah, beliau adalah bendahara yang amanah, insya Allah ya. Dan seluruh teman-teman semua yang hadir, sudah ada 47 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, insya Allah akan bertambah ya. Amin. Adalah orang-orang hebat semua nih Pak. Yang hadir ini adalah mereka-mereka yang siap ingin lakukan perubahan-perubahan ya. Perubahan itu tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk bangsa gitu ya. Jadi semua kita berharap yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dengan sehat kita dapat bersilaturahim dan kita dapat sama-sama saling menguatkan. Dan apalagi hari ini tema kita adalah sangat menarik sekali ya. Tema kita webinar yang keempat ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelelahan. Ini sebuah tema dari Kekuatan Kasih Ibu, The Power of Kasih Ibu, yang memang ingin selalu menguatkan ya, selalu menguatkan bagaimana kita menjadi pemenang gitu ya. Kita ingin menjadi the winner, pemenang ya. Jadi kita tidak salah ya, di awal tahun 2021 ini kita sama-sama menjadi orang yang rendah hati dalam kemenangan. Artinya ketika kita sudah menjadi pemenang, menjadi the winner, dan kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati gitu ya. Dan bagaimana kita menghadapi dalam kelelahan, bukan dalam kekalahan, tapi kelelahan, kita bangkit bersama gitu ya. Jadi ingin sesuai dengan visi dari yayasan kita ini, visi kita yayasan kita ini adalah apa, menjadi apa, para pejuang yang ingin bangkit gitu ya, mempunyai daya saing yang kuat, khususnya generasi-generasi hebat di depan orang ini. Dan nanti dipandu oleh
presenter kita Bunda Astia Dika ini. Semoga semua teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini jangan pernah bosan ya, karena belajar itu pasti dari manapun kita harus bisa serap inspirasi dari manapun itu, selagi itu membawa kebaikan buat kita. Karena kemenangan itu dimulai dari semangat kita untuk sama-sama mencari inspirasi, sama-sama belajar. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Putra Harisma, Bunda Astia Dika, dan bunda-bunda yang lain ya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi yang selama Yayasan Kekuatan Kasih Ibu, mohon maaf tidak dapat memberikan konsumsi. Mungkin konsumsinya bisa masing-masing di rumah saja gitu ya. Jadi konsumsinya tidak bisa kami berikan secara langsung. Mudah-mudahan semua di depan apa layar kaca semua bisa menikmati hidangan yang telah disediakan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.